Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin muslimat yang saya cintai dan saya muliakan khususnya jamaah kajian nurullah rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan ibadah bulan rahmat bulan Ramadan yang mulia maka di antara syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di bulan ini adalah dengan berusaha ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping juga tentunya harus ikhlas dalam beribadah karena ini dua syarat diterimanya ibadah dan dua syarat untuk meraih rahmat Allah sebagaimana firman-Nya famankan yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada dan barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya nya yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua syarat untuk berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Yang pertama, mal amalan صَلِحَا Hendaklah seseorang itu beramal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, namanya adalah amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita capek-capek beribadah, kita mengira mendapatkan pahala dari Allah, tapi malah tertolak kenapa karena tidak sesuai petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada kata Allah agar kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati maka hendaklah kita tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan siapapun artinya kita harus ikhlas dalam ibadah harus kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata dan kita jauhi segala macam bentuk kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah jemaah sekalian, dua syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu, ibadah harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan mengingatkan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin kita ketahui ini untuk kita hindari dan untuk kita beri nasihat kepada saudara-saudara kita sebagai tanda cinta yang sejati. Tanda kasih sayang yang hakiki adalah kita memberi nasihat kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan. Agar kita sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah maka kita harus menjauhi kesalahan-kesalahan ini karena menyelesihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baik kita masuk ke kesalahan yang pertama yang biasa terjadi adalah menyebarkan hadis-hadis palsu menyebarkan hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang lemah ya biasa di bulan Ramadan banyak orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu bahkan sebagian penceramah. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita pastikan apabila sampai kepada kita sebuah hadis sebelum kita amalkan, sebelum kita sebarkan, hendaklah kita pastikan itu adalah hadis sahih. Karena ada ancaman keras dalam hadis yang, diriwayat, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Subhanallah, ancamannya keras sekali. Jadi kita harus hati-hati menyeleksi hadis-hadis yang kita dapatkan yang disebarkan oleh orang-orang di bulan ini agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa ini yaitu sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan itu hadis beliau, tapi kita masih ragu. Namun kita menyebarkannya padahal kita masih ragu, belum memastikan kesahihannya, maka naudzubillah kita sudah dihukumi sebagai pendusta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Man haddatsa anni bi haditsin annahu kadzibun fa Barang siapa menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih ragu, itu adalah dusta. Namun tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah seorang pendusta. Jadi jemaah sekalian, ini hati-hati kita harus pastikan setiap hadis yang kita sampaikan, begitu pula yang kita amalkan, benar-benar hadis sahih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, menentukan waktu ziarah kubur, yaitu menjelang Ramadan atau awal Ramadan atau tepat di hari raya Idul Fitri. Ketahuilah, ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu an kubur, fa innaha akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkan berziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kehidupan akhirat. Ya maaf sekalian, marilah kita petik pelajaran dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan, dulu umat Islam pernah dilarang berziarah kubur. Kenapa? Karena di antara sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan, bahkan termasuk sebab terbesar adalah fitnah kuburan. Maksudnya kuburan yang diagung-agungkan. Kuburan yang disembah. Kuburan yang dikultuskan. Terutama kuburan para wali. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga memberi peringatan keras Laknatullahi ala Yahudi dan Nasara ittakhdu kubura anbiya'ihim masajida Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi di awal-awal Islam Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur sama sekali karena khawatir umat terjerumus dalam syirik. Namun Subhanallah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ternyata terjadi hari ini. Nah jemaah sekalian Ziarah kubur itu sunnah Tetapi Lakukanlah dengan cara yang sunnah Jangan dengan cara yang syirik Atau cara yang tidak ada contohnya Dari Rasulullah SAW Yaitu cara yang bid'ah Yang syirik yang bagaimana? Ziarah kubur yang syirik itu Contohnya adalah Orang yang berziarah kubur Untuk berdoa kepada penghuni kubur Sama saja dia harapkan penghuni kubur itu mengabulkan doanya ataukah untuk diteruskan kepada Allah? Itu adalah syirik karena doa adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ziarah kubur yang bid'ah ah. mungkin tidak sampai syirik tapi bid'ah. Ah. Di antaranya adalah menentukan waktu untuk berziarah kubur di awal Ramadan atau menjelang Ramadan atau tepat di hari raya. Iya. Karena dalam syariat tidak ada ketentuan penentuan waktu ziarah kubur. Jadi mau ziarah kubur kapan saja boleh, tidak masalah. Tidak masalah berziarah kubur kapan saja boleh, itu sunnah. Tujuannya adalah untuk mengingat mati, mengingat kehidupan akhirat, dan mendoakan penghuni kubur tersebut. Bukan berdoa kepada mereka atau minta diteruskan doa kita kepada mereka. Tapi mereka yang harusnya kita doakan. Itu sunnah Nabi SAW. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian. Menghususkan waktu untuk saling memaafkan. Betul, saling memaafkan itu bagus. Tetapi dalam syariat tidak ada ketentuan waktu khusus. Justru Menjadi buruk kalau kita punya kesalahan kepada saudara kita, tidak segera kita minta maaf. Alasannya apa? Nunggu Ramadan atau nunggu Idul Fitri atau nunggu jelang Ramadan, justru itu menjadi hal yang buruk. Seharusnya, ketika ada permasalahan dengan saudara kita, langsung kita selesaikan, langsung kita saling maaf-memaafkan dan menentukan waktu khusus yang tidak ditentukan oleh syariat. Maka ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Yeah. Dan juga perlu saya ingatkan ada yang menyebarkan hadis palsu tentang memaafkan, saling memaafkan di bulan atau sebelum masuk bulan Ramadan. Yaitu katanya doa malaikat Jibril, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. Pertama, tidak mohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Ini hadis palsu, tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini masuk juga pada uh, pelanggaran yang pertama tadi menyebarkan hadis palsu. Rasulullah sallallahu bersabda, "Man alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Jadi ini kesalahan yang ketiga. Kesalahan kesalahan yang keempat. Sebagian orang melakukan semacam ritual atau bahkan pesta-pesta sebelum masuk bulan Ramadan. Di antaranya di sebagian daerah mereka datang ke sebuah pantai atau sungai untuk mandi-mandi bersama. Laki-laki dan perempuan. Ada yang mereka istilahkan dengan mandi limau atau yang semisalnya. Ya. Maka jemaah sekalian, ini adalah masuk kategori mengada-ada dalam agama dan juga maksiat. Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan berada di satu tempat pemandian. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulil hammam bighairi izarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke tempat permandian umum tanpa menggunakan sarung atau tanpa menutup auratnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," alhammam dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah dia masukkan kaum wanitanya istrinya atau anak perempuannya ke tempat permandian umum seperti ke kolam renang umum atau sungai atau pantai ini bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh dia biarkan tidak boleh dia masukkan anak perempuannya atau istrinya ke tempat permandian umum. Wa man kana yu'minu wal yawmil akhir ala maidatin yudaru khamri. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di sebuah majelis atau di depan meja yang ada khamar padanya. Baik, jadi jemaah sekalian, hadis ini melarang kita untuk memasuki tempat permandian umum yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, apalagi tidak menutup aurat. Bahkan jemaah sekalian, jangankan antara lawan jenis. Sesama jenis pun sebenarnya nggak boleh saling melihat aurat. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى auratil المرأة. Ah. Janganlah seseorang Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki lain. Begitu pula, janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita lain. Walaupun aurat sesama wanita itu ada batasan, beda batasannya dengan aurat antara wanita dengan laki-laki. Batasannya, aurat antara wanita dengan wanita adalah tempat perhiasan. Jadi melebihi tempat perhiasan itu sudah terlarang. Kemudian lanjutan hadis, walayuf dirajul rajul bin wahidin dan janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. atau ilalmar wahid. Jangan pula seorang wanita tidur dengan wanita lain dalam satu selimut. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali suami istri tentu tidak mengapa. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk kesalahan Melakukan semacam pesta atau ritual mandi-mandi sebelum memasuki bulan Ramadan, baik kemudian yang kelima, kesalahan yang kelima menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisap, yaitu dengan hitung-hitungan bulan atau dengan ilmu hisap, bukan dengan rukyah. Ini menyelisihi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sumu wa aftiru li Fa in gubbi alaikum fa Berpuasalah kalian karena kalian telah melihat hilal dan berbukalah atau berhari lah kalian karena kalian telah melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat bagi kalian karena tertutup awan, maka hendaklah kalian sempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30. Jadi hadis ini menunjukkan di akhir hari 29 Syakban menjelang maghrib kita bersiap di posisi untuk melihat hilal. Ketika hilal muncul, maka berarti masuk satu Ramadan, malam itu kita sholat tarwih. Tapi kalau hilal tidak muncul, entah tertutup awan, walaupun dia sebenarnya sudah ada tapi tertutup awan, kita nggak bisa lihat. Maka Rasulullah SAW memberi petunjuk. Sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Jadi nggak usah kita katakan, jangan-jangan bulan sudah muncul. Tapi nggak kelihatan. Ya nggak masalah. Kalau nggak kelihatan, kata Nabi SAW, sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Berarti malam itu masih malam 30, besok 30 Syakban, lusanya sudah pasti satu Ramadan karena bulan Hijriah tidak melewati 30 hari dan tidak kurang dari 29. Berdasarkan hadis-hadis ini jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Yajibu shaumu Ramadhana sha Wajib berpuasa Ramadan wajib menentukan waktu puasa Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 atau dengan cara melihat hilal. Ini hukumnya wajib. Kemudian menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat atau sebagian fukaha yang berbeda pendapat, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Fasawab maqalahu al jumhur." Pendapat yang benar apa yang diikuti atau difatwakan oleh mayoritas ulama. Jadi menurut Imam Nawawi rahimahullah, orang yang berpendapat, mengikuti hisab, itu hanya segelintir ulama. Mayoritas ulama berpendapat, melihat hilal. Wa fasidun. Selain itu, selain dari melihat hilal, begitu pula selain daripada menyempurnakan bulan menjadi 30, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah fasidun, pendapat yang rusak. Merdudun, tertolak. Kenapa tertolak? Karena di sara'ihil ahadith as-sabiqah. Hadis-hadisnya tegas. Hadis-hadisnya tegas yang telah lalu disebutkan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa dengan cara melihat hilal atau menentukan awal puasa melihat hilal. Kalau tidak bisa, maka menyempurnakan bulan 30. Nah jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, Imam Nawawi mengatakan, mayoritas ulama berpendapat dengan melihat dengan dengan menentukan Ramadan dengan ru'yah bukan dengan hisab. Tapi perbedaan pendapat ini itu baru terjadi belakangan. Baru terjadi belakangan. Di masa para sahabat begitu pula di masa tabi'in dan tabi tabi'in atau di masa awal-awal Islam itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat tidak ada perbedaan pendapat bahwa menentukan bulan itu harus dengan ru'yah. Sebagaimana kata Syekhul Islam, wala raiba annahu thabata wa annahu la yajuzul i'timadu ala hisabin nujum dan tidak diragukan lagi bahwasannya telah tetap di dalam sunnah yang sahih dalam hadis-hadis yang sahih dan kesepakatan sahabat bahwasannya tidak boleh bergantung pada hisap atau perhitungan bintang-bintang ataupun ilmu hisap. Jadi ini sepakat sahabat, tidak boleh. Bukan mereka sepakat karena memang mereka belum tahu ilmu hisap di zaman itu, bukan. Nah ini juga perlu diluruskan. Ilmu hisap itu sudah ada jauh sebelum Islam sudah ada pada bangsa Arab. Ada orang-orang yang ahli hisab. Tapi Rasulullah SAW tidak menggunakan mereka untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Ya. Jadi kesepakatan sahabat kata Syekh tidak boleh menggunakan ilmu hisab. Bukan kesepakatan sahabat karena sekarang belum ada ilmu hisab. Orang tidak ada yang tahu ilmu hisab lalu kita nggak pakai ilmu hisab. Nanti kalau sudah ada ilmu hisap, baru kita pakai ilmu hisap. Bukan itu kesepakatan sahabat. Nah jemaah sekalian, kapan munculnya penggunaan hisap ini? Imam Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, dalam Fathul Bari menjelaskan, itu muncul setelah munculnya orang-orang syiah. Artinya orang-orang syiah, mereka yang mengada-adakan. Sebagian ulama mengatakan itu di abad kelima hijriah. Nanti di abad kelima hijriah orang-orang Syiah yang mengada-adakan bid'ah ah ini. Kata beliau, wa qad dhahaba qaumun ila ila ahli fi wahum rawafid. Dan sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan. Siapa mereka itu? Mereka adalah ar-rawafid, orang-orang Syiah. Wa an ba'dil fuqaha dan dinukil dari sebagian ahli fikih persetujuan mereka. Artinya seperti yang saya katakan tadi, adanya khilaf ini itu muncul belakangan. Dulunya ulama sepakat tidak boleh menggunakan hisab melainkan dengan ru'yah. Iya. Qala al-Baji, kata Ibnu Hajar, al-Baji berkata, wa ijma'u salaf as-salih hujjatun 'alaihim. Ijma' salafus salih, ijma' sahabat dan generasi setelahnya adalah hujjah atas mereka maksudnya membantah mereka jadi mereka menyelishi ijma menyelisih ijma wa qala ibnu wa huwa ibnu baziza berkata itu adalah madhab yang batil ini penukilan dari ibnu hajar dalam fatul barjus keempat halaman 127 iya ya sebagian orang berdalil dengan surat yunus ayat ke -5. Allah azza wa jalla berfirman huwallazi ja'ala syamsan wal qamara nura. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ أَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ Mereka ambil ayat ini karena Allah mengatakan, لِتَعْلَمُ أَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ Agar kalian mengetahui jumlah bulan-bulan dan hisap. Yaitu dengan matahari dan bulan tersebut, kalian mengetahui jumlah bulan-bulan dan hisap. Nah, berdasarkan ayat ini, mereka jadikan dalil ilmu hisap untuk menentukan awal bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian ini pendalilan yang batil. Kenapa batil? Karena tidak ada dalilnya Rasulullah SAW dan para sahabat memahami ayat ini untuk penentuan awal bulan Ramadhan. Andai ayat itu dipahami penentuan awal bulan Ramadhan, bisa dengan hisap tentu Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendahului kita. Ya Jadi itu pemahaman yang batil, menafsirkan sendiri tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW tidak pula dari murid-murid beliau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang belajar Al-Qur'an dari Rasulullah SAW. wasallam. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kesalahan yang keenam adalah tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan bulan Ramadan. Tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan bulan Ramadan. Ini termasuk kesalahan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhhun." Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka atau berhari raya Idul Fitri adalah hari kalian melakukan Idul Fitri dan berhari raya Idul Adha atau berkurban adalah hari kalian berkurban. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? As-Sindi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap hadis ini mengatakan wa an anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakhlun yang zahir yang nampak jelas dari hadis ini adalah maknanya dalam perkara-perkara ini tidak boleh bagi pribadi-pribadi untuk turut campur di dalamnya yaitu menentukan waktu puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak boleh bagi pribadi-pribadi selain daripada pemerintah. Walaihsalam atau fiha tidak boleh mereka menentukan sendiri. Balil am rufiha ilal imam wal jamaah akan tetapi keputusannya dikembalikan kepada pemimpin dan pemerintah. Wajibu alal ahadit tiba uhum lil imam wal jamaah yang wajib bagi pribadi-pribadi masyarakat mengikuti pemimpin dan pemerintah. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyuruh kita dalam penentuan kapan masuk puasa, kapan Idul Fitri dan Idul Adha mengikuti pemerintah. Iya. Al Munziri Rahimahullah Taala juga berkata, Wakila Fihi Rabbu Alman يَكُولُ Inna Man Arfatu Al Qamar Bi Takdirihi Sabil Manazil Jazalahu An Yasuma Bihi Wajiftiradu Naman Lam Yaklam. Dalam hadis ini juga ada bantahan, dikatakan para ulama. Dalam hadis ini juga ada bantahan kepada orang yang berpendapat barang siapa yang mengetahui munculnya bulan dengan menggunakan ilmu hisab maka boleh baginya untuk berpuasa dan berbuka selain daripada yang tidak tahu. Jadi yang sudah tahu dia berbuka dan berhari raya sendiri. Maka dalam hadis ini ada bantahan, tidak boleh. Tidak boleh berhari raya sendiri. Iya. Jadi ini harus bersama pemerintah. Hikmahnya apa? Hikmahnya jelas. Agar terjadi persatuan kaum muslimin. Agar terjadi persatuan kaum muslimin. Kan sungguh tidak bagus kelihatannya kalau sebagian kaum muslimin masih berpuasa sebagian sudah berhari raya. Ya harusnya kaum muslimin itu bersatu bersama-sama. Ya. Jadi para ulama mengatakan hadis ini juga bermakna sekalipun orang tersebut melihat hilal atau mengetahui masuknya bulan melalui hisap. Melalui hisap tadi sudah kita jelaskan itu tidak benar. Tapi dia melakukan dengan cara yang benar dengan melihat hilal. Namun pemerintah tidak mengakui maka juga dia tidak boleh berpuasa. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan ternyata yang dimaksud hilal itu dalam hadis-hadis Nabi SAW bukan sekedar kemunculannya di langit tapi juga diakui oleh pemerintah. Sehingga dia secara syar'i disebut hilal. Ini yang perlu kita pahami jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan, makna hilal itu bukan sekedar kemunculannya di langit. Tapi juga kalau di, diakui oleh pemerintah. Jadi kalau ada orang melihat hilal dan persaksiannya tertolak, ya mungkin pemerintah nggak percaya sama dia, maka dia nggak boleh berpuasa dan kaum muslimin boleh, belum boleh berpuasa. Karena pemerintah belum menentukan. Ya, jadi ini hak pemerintah, ya. Walaupun memang di sini ada khilaf, namun ini yang kuat berdasarkan hadis-hadis yang ada di antara yang telah kita sebutkan tadi dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, beliau berkata, yasumu ma'annas wa yufthiru ma'annas wa hadza adzharul aqwal. Orang yang sudah melihat bulan sendiri tapi pemerintah tidak mengakui, tetap dia harus ikut berpuasa bersama manusia, berhari raya bersama manusia. Dan inilah kata beliau pendapat yang paling jelas kebenarannya. Karena inilah yang sesuai hadis Dan inilah makna hilal. Ya, kata beliau, fa'innal hilal ma'khudun minal waraf Hilal itu diambil dari makna al-zuhur yang nampak. Wa raf'is dan suara yang diangkat. Artinya dibicarakan oleh orang. Jadi munculnya hilal di langit belum bisa dihukumi hilal sampai diakui di bumi Diakui di bumi dengan cara apa? Ditetapkan oleh pemerintah Iya Kalau pemerintah tidak menetapkan padahal orang yang terpercaya itu melihat hilal Maka dosa-dosa mereka Tapi kita tetap mengikuti keputusan pemerintah Bukan karena mengikuti yang salah Tapi mengikuti petunjuk Nabi SAW Sebab itu belum menjadi hilal ketika belum diakui oleh pemerintah Baik Kemudian kesalahan yang ketujuh melafazkan niat. Melafazkan niat puasa. Ini termasuk kesalahan karena tidak ada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengajarkan kepada kita untuk berpuasa harus dengan melafazkan niat. Bahkan Imam Nawawi telah menukil kesepakatan itu bukan syarat. Di dalam Raudatul Talibin beliau berkata, la yasihhu shaum illa bin niyah, wa wa mahalluha al-qalbu. Nutku bila khilafin. Tidak sah puasa tanpa berniat, dan tempat niat itu di hati, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan tanpa ada khilaf ulama. Jadi, ulama sebenarnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bukan syarat niat harus diucapkan. Hanya memang benar ada khilaf ulama, apakah dianjurkan untuk mengucapkan niat atau tidak, tapi disyaratkan tidak ulama sepakat tidak harus tidak menjadi syarat tidak pula wajib niat itu diucapkan hanya apakah itu dianjurkan atau tidak disitulah letak Khilaf ulama namun dalil-dalil menunjukkan atau tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa niat itu diucapkan karena niat itu adalah pada hakikatnya amalan hati bukan amalan lisan ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak baik kesalahan yang kedelapan penetapan waktu imsak penetapan waktu imsak yaitu waktu mulai menahan diri tidak lagi makan tidak lagi minum atau tidak pula melakukan hubungan hubungan suami istri karena itu adalah pembatal-pembatal puasa. Kapan ditentukan? Yaitu 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Maka ini termasuk kesalahan, juga termasuk mengada-ada dalam agama karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah makan dan minum sampai masuk waktu subuh sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. "Wa kulu washrabu hatta minal minal fajar." Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu muncul waktu fajar, yaitu fajar yang kedua, fajar sadik atau waktu subuh. Jadi ini yang ada dalam Al-Qur'an. Dan juga malah dianjurkan semakin dekat waktu subuh kita makan sahur itu semakin baik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bakiru bil iftar, wa akhiru as sahur." Segerakan berbuka puasa dan akhirkan makan sahur. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh tabi'in yang mulia Amr bin Maimun rahimahullahu taala, "Kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajalan ajalan nasi iftaran wa abtaahum suhuran. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling cepat berbuka dan paling lambat kalau makan sahur. Makna paling cepat berbuka adalah kalau sudah masuk waktu maghrib segera berbuka tidak menunda-nunda. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur itu justru menjelang waktu subuh. Ya lebih dekat waktu subuh itu lebih baik. Iya. Yeah. Jadi penetapan waktu imsak orang tidak boleh makan dan minum lagi menjelang subuh itu tidak berdasarkan dalil. Iya. Yeah. Kemudian kesalahan yang kesembilan. Tidak memanfaatkan waktu untuk banyak berdoa. Tidak memanfaatkan waktu untuk banyak berdoa. Dan juga termasuk kesalahan di sini dalam berdoa, berdoa dengan membaca doa yang berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Baik, jemaah sekalian, waktu berpuasa secara khusus dan bulan Ramadan secara umum, hendaklah kita manfaatkan untuk banyak berdoa, karena doa-doa kita mustajab di bulan ini, termasuk: "Andaikan masih ada musibah." wabah corona ini, maka kita manfaatkan bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah penyakit menular ini. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah da'awatin la turad." Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walid, wa da Sa'im, sha'im, wa da'watul musafir. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa dan doanya musafir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam at tobarani dari sahabat yang mulia Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi minan nar fi kulli yaumin wa laylatin. Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam bulan Ramadhan. Dan bagi setiap Muslim, setiap siang dan malam bulan Ramadhan, ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi jemaah sekalian, manfaatkanlah waktu. Dalam bulan Ramadhan ini, siang dan maupun malam, untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yeah. Dan hindarilah doa-doa yang tidak berdasarkan hadis yang sahih. Termasuk juga doa-doa yang perlu kita jaga adalah doa-doa yang sudah rutin seperti doa makan, doa habis makan, doa keluar rumah dan lain-lain. Itu juga, juga harus kita jaga. Baik, di samping doa-doa yang umum, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kesalahan yang ke-10, menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Ya, sungguh sangat disayangkan banyak orang di bulan Ramadan ini menghabiskan waktu dengan sia-sia. Ada yang main domino, main kartu. Padahal sebelum bulan Ramadan malah dia nggak main kartu. Malah masuk bulan Ramadan muncul kebiasaan jelek yang baru. Main kartu. Sambil begadang malam. Ya, celakanya lagi yang begadang malam ini habis makan sahur tidur subuh kelewatan. Atau subuh sampai terlambat atau bahkan sampai keluar waktunya. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Begitu pula siang hari, ngabuburit, jalan-jalan kemana-mana. Ini termasuk kesalahan besar. Harusnya ketika bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita jauhi perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang haram. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan puasa dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbuna azza wa jalla rabb kita azza wa jalla berfirman asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka wa huwa wa ana ajzi bihi dan puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Tapi jemaah sekalian, puasa tidak akan menjadi perisai dari api neraka sebelum menjadi perisai dari perbuatan yang haram dan perbuatan yang sia-sia di dunia. Perhatikan hadis yang lain. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnatun" dan puasa itu adalah perisai. Wa kana yaumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala Maka apabila hari di mana seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor janganlah dia berteriak-teriak janganlah dia melakukan kejahilan kejahilan itu maknanya semua perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu Fa ahadun qatalahu falyakul inni Kalau ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka janganlah dia layani, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Ini bimbingan Nabi SAW, puasa harus menjadi benteng bagi kita atau perisai dari perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang sia-sia. Jangan malah di bulan Ramadan kita melakukan perbuatan yang haram dan perbuatan yang sia-sia yang justru di bulan di luar bulan Ramadan tidak kita lakukan. Contoh lain apa jemaah sekalian? Melakukan Reuni dengan makan-makan bersama, buka bersama, kemudian kumpul laki-laki dan perempuan campur baur di luar bulan Ramadan. Maksiat ini malah tidak mereka lakukan, begitu masuk bulan Ramadan mereka lakukan, dan lebih parah lagi, saking apa namanya, keenakan reuni, ngobrol-ngobrol sambil makan maghrib pun kelewatan. Subhanallah, maka jemaah sekalian, puasa yang tidak bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram dan perbuatan yang sia-sia adalah puasa yang sia-sia juga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada zur wal amala bih wal jahla falaysa li hajah, lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang haram, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan maka Allah tidak butuh dengan puasanya tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda rubba saimin hadzuhu min syami min al-ju' wal atash wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar bisa jadi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan Lapar dan dahaga saja. Dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bisa jadi orang yang sholat malam, yang dia dapatkan begadang saja. Karena yang puasa ini, tidak menjauhi maksiat, tidak menjauhi perbuatan yang sia-sia. Yang sholat malam, dia tidak khusyuk atau dia ujub dengan sholatnya tersebut. Al-Hafidh Ibn, Ra Al Ibn Rajab berkata, Ihadharul ma'asi, fa'innahu tahrimul maghfirah fi rahmah. Jauhilah oleh kalian maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu menghalangi ampunan Allah walaupun di musim-musim hujan rahmat. Subhanallah. Ramadan adalah musim hujan rahmat, tapi bisa jadi Allah tidak mengampuni kita karena kita masih saja terus bermaksiat kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Jemaah sekalian ketahuilah, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di bulan Ramadan. Maka jangan kita lupa bahwa bukan hanya amal ibadah yang dilipat gandakan, dosa pun demikian. Dosa pun juga dilipat gandakan, maka hati-hatilah. Baik. Kemudian yang ke-11, berpuasa tapi tidak sholat. Ada sebagian orang melakukan puasa tapi tidak melakukan sholat. Maka ketahuilah, puasanya tidak berguna. Puasanya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Dalam surat At-Taubah ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Jadi syarat menjadi saudara seagama seislam kalau seseorang itu melakukan salat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna bainar rajulu bainasy wal kufri tarkas salah." sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu diriwayatkan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. tapi ini yang mulia, Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la syai'an al a'mali tarkuhu kufrun Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Jadi, apa gunanya puasa kalau enggak salat? Meninggalkan salat adalah kekafiran dan orang yang melakukan kekafiran amalannya terhapus. Surat Al-Maidah ayat kelima Allah Azza wa Jalla berfirman, kafara, "Wa man kafara wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, barang siapa yang melakukan dosa kekafiran, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat At-Taubah ayat ke-54. "Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka melakukan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Walau asyraku kanu Surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka melakukan dosa syirik, salah satu bentuk kekafiran adalah syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi tidak ada gunanya puasa tanpa melakukan salat. Salat lebih tinggi daripada puasa. Aneh kalau orang ber Puasa tapi tidak melakukan sholat. Lebih aneh lagi, mungkin kita pernah menyaksikan ada anak-anak muda atau ada sebagian orang datang ke masjid untuk sholat, untuk sholat tarwih, tapi sholat isya-nya Jadi ketika sholat isya atau biasanya ada taklim setelah sholat isya atau sebelumnya sholat isya, mereka hanya ngobrol-ngobrol di luar ketika taklim, ketika ada kajian mereka masih ngobrol di luar. Ketika mulai sholat tarwi baru mereka masuk. Subhanallah, ini kejahilan yang luar biasa. Sholat isya tidak dilakukan, menunggu sholat tarwih baru dilakukan. Padahal sholat tarwih adalah sunnah. Baik, kesalahan yang ke-12. Sholat tarwih dengan cepat, sampai tidak tumak ninah. Ini termasuk kesalahan yang hendaklah kita waspadai. Karena tidak tumakninah, Membatalkan solat, sebab tumak nina termasuk rukun solat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya al Muslimin, la solat liman layuki musul bahu fir ruku wa sujud, wahai kaum Muslimin, tidak ada solat bagi orang yang tidak menuruskan punggungnya di dalam ruku dan sujud. Jadi, punggungnya belum lurus dengan baik, dia sudah bangkit." rukunya tidak benar, sujudnya tidak benar. Iya. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari Beliau melihat ada seseorang yang melakukan salat, rukuknya dan sujudnya tidak sempurna. Maka Nabi maka beliau berkata kepada orang tersebut kata Hudzaifah, "Mas solleitah? Kamu belum salat." Walau mita mita ala ghairil fitrah allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Andai kamu mati dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, maka kamu mati di atas selain fitrah yang Allah fitrahkan, yang Allah fitrahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Artinya engkau mati bukan berada di atas agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau tidak tumak ninah, sama saja tidak sholat. Karena tidak sah sholat tanpa memenuhi rukun sholat. Dan tumak ninah termasuk rukun sholat. Dan meninggalkan sholat adalah termasuk kekafiran. Jadi hati-hatilah kita kalau dapati di sebuah masjid solatnya cepat seperti itu, kita nggak boleh ikut di masjid seperti itu. Dan kita nasihati mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, jangan melakukan solat seperti itu karena tumak ninah adalah rukun solat. Kalau rukun solat tidak ada, tidak sah solat tersebut. Baik. Kemudian kesalahan yang ke-13. Membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat-buat sendiri di antara dua rakaat. Ya, ada sebagian kaum muslimin membuat zikir-zikir sendiri di antara dua rakaat sholat tarawih. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan zikir khusus di antara dua rakaat sholat tarawih. Tidak ada. Itu semuanya termasuk mengada-ada dalam agama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Termasuk juga mengucapkan as-salatu jami'ah sebelum tarwih atau sebelum witir. Maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu jami'ah itu hanya khusus pada salat gerhana salat Id maupun salat Tarawih, salat Witir tidak ada. Tidak ada as solatu jamiah. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Baik, ini yang ke-13. Yang ke-14. Berdoa dan berzikir dengan suara keras. Berdoa dan berzikir dengan mengeraskan suara. Ya, suaranya sudah keras pakai mic pengeras suara lagi tambah keras suara. Maka jemaah sekalian ini menyelisihi adab berdoa yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat ke-55 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Oduu Rabbakum tadaru innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada rabb dengan merendahkan diri dan suara yang lirih, suara yang lembut, yang pelan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya. Yeah. Begitu pula di surat Al-A'raf ayat 205 fi al-jahri qaul bil wal Dan berzikirlah kepada Rabbmu di dalam hatimu dan dengan merendahkan diri serta rasa takut dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan di surat Maryam ayat kedua Allah menyebutkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Allah menyebutkan rahmat Robnya. Allah menyebutkan dalam ayat ini penyebutan tentang rahmat Robmu kepada hambanya Zakaria. Tatkala dia berdoa kepada Robnya dengan suara yang lembut. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum, fa innakum la taduuna asamma wa la gha'iba, taduuna samian basiran qariban." Kasihani diri-diri kalian. Yaitu janganlah kalian keraskan suara kalian ketika berzikir dan berdoa. Karena sesungguhnya kalian sedang menyeru, karena sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru yang tuli lagi jauh. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru yang tuli lagi jauh. Kalian sedang menyeru yang maha mendengar, yang maha melihat lagi sangat dekat. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu keraskan suara. Ini menyelesaikan adab berdzikir. Kesalahan yang ke-15. berdzikir dan berdoa secara berjamaah. Ini termasuk kesalahan karena tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu hadis pun yang dengan tegas dan sahih menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin zikir. Baik setelah solat wajib atau setelah solat tarwih atau setelah solat witir. Tidak ada. Atau di kesempatan yang lain. Tidak ada sekalipun. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama. Dan Nabi Wasallam telah mengingatkan kita Man fi amrina ma laysa minhu barangsiapa mengada-ada dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya maka itu tertolak. Ya, yeah. hanya saja kata sebagian ulama, kalau ada orang yang berdoa lalu kita ucapkan amin dan itu kadang-kadang kita lakukan tidak dirutinkan maka itu boleh. Tapi berzikir berjamaah ada yang mimpin misalkan atau dengan satu suara itu sama sekali tidak boleh karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam tidak pula dari para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in malah ada dalil dalam Sunan Ad-Darimi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang melakukan zikir berjamaah pertama sekali diingkari oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan para sahabat yang hidup di masa tersebut. Iya. Kesalahan yang ke-16 meninggalkan imam sebelum imam selesai sholat. Ini termasuk kesalahan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ma'al ma imam hatta kutiba lahu mulai lailatin." Sesungguhnya barang siapa melakukan salat tarwih bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam penuh. Subhanallah. Ini di antara keutamaan sholat tarwih kalau dilakukan berjamaah bersama imam. Dituliskan bagi orang yang melakukannya sholat tarwih semalam penuh. Padahal dia cuma sholat tarwih setengah jam, mungkin satu jam. Tapi pahalanya seperti sholat semalam penuh. Namun syarat dalam hadis ini adalah sampai selesai imam. Jadi kalau imam sholat tarwihnya 20 rakaat, kita sebagai makmum harus ikut 20 rakaat. Kalau kita ingin dapat keutamaan ini jangan kita sholat lapan kemudian kita tinggalkan imam. Ya, dan pendapat yang benar jemaah sekalian, tidak ada ketentuan batas rakaat waktu uh, afwan batas rakaat sholat tarwih. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, sholatul laili masna masna. Faida khasya ahadukum subuh faliu bi wahidatin. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Terus dua rakaat, dua rakaat. Sampai apabila seorang dari kalian sudah mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka tutuplah dengan witir satu. Hadis ini menunjukkan solat malam itu tidak ada pembatasan. Walaupun benar, walaupun benar Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengerjakan itu kebanyakan sebelas, tapi terkadang beliau kerjakan tiga belas, terkadang kurang dari sebelas, terkadang tujuh, terkadang sembilan. Dan para sahabat tidak memahami itu sebagai pembatasan. Oleh karena itu terdapat riwayat-riwayat yang sahih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya lebih dari 13 atau lebih dari 11. Ada yang sampai 20, ada yang sampai 40. Iya. Nah, pendapat yang pertengahan kata para ulama kebiasaan salaf itu kalau salatnya kalau salatnya panjang, kalau salatnya panjang kalau yang dibaca ayat-ayat panjang, ya lamanya berdiri, maka mereka perbanyak rakaatnya. Mereka perbanyak rakaatnya supaya tidak terlalu capek. Ya. Jadi ini juga sunnah. Jadi sunnahnya di situ dua. Kita perbanyak bacaan kita, perpanjang bacaan kita, tapi kita bagi dalam rakaat yang banyak karena kalau kita terlalu lama berdiri maka ini apa namanya membuat capek jadi para salaf dulu karena mereka ingin sholatnya lama maka mereka bagi dalam banyak rakaat itu karena mereka memahami rasulullah saw tidak memberikan pembatasan baik jadi janganlah kita tinggalkan imam sebelum imam selesai sholat sampai witir ya juga termasuk kesalahan imam belum witir, padahal dia mau langsung witir, langsung kita tinggalkan masjid dengan alasan kita mau witir di akhir malam. Betul, witir di akhir malam adalah yang terbaik. Tapi meninggal, meninggalkan imam adalah satu kesalahan. Adalah satu kesalahan. Kalau kita mau witir di akhir malam, kita tetap sholat bersama imam, nanti imam salam, kita tambah lagi satu rakaat, sehingga kita belum witir. Iya, kalau mau seperti itu. Tapi kalau kita salam bersama imam, juga tidak apa-apa. Dan kalau kita mau sholat malam lagi, walaupun sudah witir juga tidak masalah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Boleh, tapi jangan witir lagi. Itu saja. Kalau sudah witir di awal malam bersama imam, maka di akhir malam kita mau sholat lagi. Jangan witir lagi, jadi tidak mengapa kita sholat lagi. Baik, kemudian yang ke-17 termasuk kesalahan adalah membiarkan anak-anak bermain. Ini sangat disayangkan, semakin parah anak-anak bermain di bulan Ramadan. Kita juga tidak boleh melarang anak-anak datang ke masjid, bahkan kita harus anjurkan. Tapi jangan kita biarkan mereka bermain. Ini terutama para orang tua, anak-anak itu sendiri, mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Setiap anak yang ke masjid itu, setiap orang tua harus bertanggung jawab, menjaga dia, menegur dia agar jangan bermain. Dan ketahuilah jemaah sekalian, anak-anak itu, kalau mereka belum balik, maka mereka tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah orang tuanya orang tuanya yang membiarkan mereka bermain, tidak ada usaha untuk menegur mereka, maka mereka berdosa. Berikutnya yang berdosa adalah semua orang selain orang tuanya yang juga diam saja. Jadi satu masjid ikut berdosa. Kalau mereka semuanya diam saja. Membiarkan orang melakukan kemungkaran. Memang anak-anaknya nggak berdosa. Tapi kita membiarkan mereka, kita kena dosa. Subhanallah jemaah sekalian. Mengganggu orang di masjid itu dosa besar. Itu dosa besar karena anak-anak itu belum balik, mereka tidak kena dosa. Yang kena dosa adalah orang tuanya. Ya. Yeah. Kalau orang tuanya membiarkan saja anak-anaknya. Orang yang makan bawang saja. Nabi sallallahu mengatakan, "Man akalal basalah wa wal kurasa fala masjidana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, janganlah dia dekati masjid kami. Fa innal malaikat tata ta mimma yata'adza minhu banu Adam karena malaikat terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Begitu pula tentunya mengganggu manusia. Padahal bau bawang itu yang terganggu paling satu dua orang di samping kita. Bagaimana lagi anak-anak yang ribut ini mengganggu seisi masjid? Ya, bagaimana lagi dengan asap rokok yang lebih mengganggu. Bagaimana lagi dengan ancaman virus corona itu lebih parah lagi daripada sekedar bawang. Ya. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bisa mengganggu orang membuat orang tidak nyaman dengan bau kita. Ya, bau badan, bau makanan, ini berlaku umum, ini hanya sebuah contoh. Ini berlaku umum, makanan apa saja yang baunya mengganggu, begitu pula bau badan. Ini saja sudah dilarang ke masjid, apalagi di tengah ancaman virus corona seperti ini, maka tidak boleh kita ke masjid sehingga memudaratkan orang lain tanpa kita sadari kan ada OTG orang tanpa gejala dia tidak sadar dia kena corona ya, ini dosa besar sekali kalau dia sampai mengganggu atau menularkan kepada orang lain ya, dan dia nggak bisa bilang nggak sengaja kenapa dia ke masjid kalau dia ke masjid berarti dia sengaja dia nggak bisa mengatakan saya nggak sengaja menularkan nggak bisa kan sudah dilarang ke masjid kalau dia sudah berusaha mengurung diri di rumah tidak ke masjid tidak ke tempat-tempat keramaian lalu tetap saja masih menularkan tanpa sengaja baru bi bisa dikatakan enggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja datang di tempat keramaian padahal sudah dilarang, maka berarti itu sengaja. Maka kita naudzubillah itu dosa besar, apalagi sampai menghilangkan nyawa, bisa jadi orang yang melakukannya mendapatkan dosa membunuh manusia. Subhanallah. Ini hati-hati, tidak main-main. Iya. Yang ke-18. Tiga lagi ya. Insyaallah kita genapkan 20 nih. nah yang ke-18, termasuk kesalahan di bulan Ramadan adalah makan dan minum berlebihan. Makan dan minum berlebihan. Sebagian orang buka puasa bagaikan ajang balas dendam. Ya. Makan minumnya berlebih-lebihan sampai akhirnya sholat sudah agak susah, nafas sudah susah dan mengantuk. Sholat sambil ngantuk karena makannya berlebihan. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi "Ma malabnu Adam wa syarran min batnin." Tidak ada tempat paling buruk yang dipenuhi isinya oleh anak Adam daripada perut. bihasabibni hasab Adam luqaimat yukimnasul bahu. bihasabibni Adam luqaimat yukim bahu. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Subhanallah, inilah fungsi makanan jemaah sekalian untuk menegakkan punggung kita. Tapi ada orang makan, gara-gara makan malah punggungnya jadi bengkok karena saking kenyang. Fa ingkana fa'ilan fa thuluts li ta'mihi wa thuluts li syarabihi wa thuluts li Kalaupun harus makan banyak jemaah sekalian, kata Nabi SAW, alaihi wasallam maksimal itu adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Ya. Yeah. Di surat Al-Araf ayat ke-31 Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan jemaah sekalian. Begitu pula memasak, jangan berlebih-lebihan. Yang paling parah kalau sampai makanan nggak kehabis, makanan nggak habis nggak kemakan, sehingga kemudian menjadi basi dan dibuang. Kemudian ingatlah orang-orang fakir kalau banyak makanan bagi-bagi ke orang-orang fakir miskin. Bagus banyak makanan untuk dibagi-bagi, jangan dimakan sendiri. Ya, dan ini kesempatan besar untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan ya. Tetapi juga jangan terlalu disibukkan dengan mengurus makanan sehingga membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain yang lebih penting malah terlelaikan, malah terlelaikan. Begitu pula kita sebagai suami jangan kita sibukkan istri kita di dapur terus. Ya, hampir tidak selesai di dapur. Mulai dari menyiapkan bahan makanan, memasak Kemudian, setelah itu cuci piring, ya. Kasihan sekali para istri kita, ya. Maka, berikan waktu kepada mereka untuk ibadah. Jangan berlebih-lebihan dengan makanan. Kesalahan yang ke-19: kesalahan dalam berbuka dan makan sahur. Di antaranya, apa? Tidak makan sahur dan berbuka yang sunnah. Yang sunnah, apa? Makan kurma dalam hadis Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikma sahurul mukmin at-tamr." Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya. Yeah. Termasuk kesalahan juga berbuka tidak dengan kurma. Kemudian ketika tidak ada kurma, berbukanya dengan yang manis-manis. Ini kesalahan harusnya bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam yuftiru ala rutabat." Dahulu Rasulullah SAW alaihi berbuka dengan kurma muda. Qabla ayyu sebelum melakukan salat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat kalau tidak ada kurma muda, maka beliau berbuka dengan kurma matang. takun hasa hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma sama sekali, maka beliau berbuka dengan air putih. Jadi ini urutannya. Kurma muda, kalau tidak ada kurma matang, kalau tidak ada air putih. Jangan kita berbuka dengan yang lain, padahal ada kurma. Jangan pula kita berbuka dengan yang manis-manis, dengan kue, kalau tidak ada korma, tapi dengan air putih. Ya setelah air putih kita mau makan apa saja tidak masalah. Setelah korma kita mau makan apa saja tidak masalah. Yang penting pertama sekali ketika berbuka dengan korma terlebih dahulu. Ya. Dan tidak disunahkan makan ganjil karena makan ganjil itu hanya dianjurkan ketika sebelum keluar menuju sholat idul fitri minimal tiga butir korma. Adapun ketika berbuka tidak ada hadis menunjukkan sunnah dengan yang ganjil. Ya. Dan juga hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlambat melakukan sholat maghrib. Ini juga termasuk kesalahan sibuk berbuka lalu kemudian terlambat sholat maghrib. Hendaklah kita atur waktunya jangan sampai terlambat sholat maghrib. Iya. Termasuk kesalahan juga menunda-nunda waktu berbuka. Menunda-nunda waktu berbuka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhiru as sahur segerakanlah berbuka dan akhirkan sahur. Namun makna segerakan di sini maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib segerakan jangan ditunda-tunda. Ya, termasuk kebiasaan orang-orang Syiah dan orang-orang Yahudi, mereka menunda waktu berbuka sampai sudah sangat gelap. Kata tabi'in yang mulia, Amr bin Maimun rahimahullah, karena ashabu Rasulullah alaihi wasallam, ajalan nasi wa abta'ahum suhuran. Dahulu, Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Layazaluna khairin ma ajalu al fitr Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya, kita umat Islam akan selalu berada dalam kebaikan kalau kita masih mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk yang ke-20. Ini yang terakhir, termasuk kesalahan di bulan Ramadan adalah merayakan hari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Begitu pula, merayakan Laylatul Qadar. Ini termasuk kesalahan karena tidak ada contohnya Rasulullah SAW dan para sahabat mengadakan perayaan tersebut, dan bahkan Rasulullah SAW telah melarang semua bentuk perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau menceritakan, Qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wa lahum al fi Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mendatangi kota Madinah, penduduk kota Madinah memiliki dua hari raya yang mereka bermain-main di hari tersebut, mereka berpesta pora bergembira. Mahadani al-yawmani? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Fakola mahadani al yomani apa dua hari raya ini Kalu kunna nal abu fihi ma fil jahiliyah. Maka para sahabat menjawab, ini adalah dua hari yang kita bermain padanya sejak masa jahiliyah dahulu. Fakallah Rasulullah Sallallahu Wasallam maka Rasulullah Sallallahu bersabda: Inna Allahu Qada Abdalakum Bihi Ma Khayramin Huma Yau Mal wa Hawa Yau Fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya Rasulullah Sallallahu melarang semua bentuk hari perayaan selain Idul Adha dan Idul Fitri. Maka janganlah kita menambah-nambah perayaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ya bahkan perayaan Lailatul Qadar biasa mereka rayakan padahal yang disunahkan adalah i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan malah kita keluar masjid atau pergi ke satu tempat demi merayakan Lailatul Qadar yang seharusnya kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan Walhamdulillah inilah penjelasan singkat tentang 20 kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Ramadan hendaklah kita mewaspadainya dan kita nasihati kaum muslimin agar mewaspadainya sehingga kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla di bulan di bulan yang penuh berkah ini semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang benar itu dari Allah yang salah dari kami dan dari syaitan kita mohon ampunan kepada Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh